Orang Yahudi kalau dia berperang melawan Bani Ghatafan, mereka menyebut nama Muhammad. Apa kata mereka? Allahumma inna natawassalu ilayka bijahi nabiyikal mursal. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Yastaftahun. Mereka mohon kemenangan kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kitab suci mereka dikatakan akan ada nabi terakhir datang dan dia keturunan Ibrahim. Mereka salah sangka, disangkanya Ibrahim dari jalur kiri, ternyata dari jalur kanan. Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf, Yusuf punya saudara namanya Yahuza, Yahuza punya anak cucu keturunan namanya Yahudi. Oh gitu ceritanya. Iya, Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya nama dua, Yakub dengan Israel. Anak cucu keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Mereka sangka dari jalur ini, ternyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang betul keturunan Ibrahim, tapi jalur Ismail. Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak Abdul Muthalib, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan cucu cicit daripada Adnan, keturunan daripada Ismail, anak kandung Ibrahim alaihi salam. Falamma ja'a, ketika datang Nabi Muhammad yang mereka tunggu-tunggu itu, kafaru bih, mereka malah kafir, ingkar. Kenapa? Karena mereka menyangka dari suku Yahudi, tapi ternyata dari suku Arab Quraisy. Mereka tidak terima. Lihatlah degilnya orang Yahudi, hanya beda satu jalur saja mereka tidak terima. Tapi kita di Nusantara ini, orang Betawi, ada orang Betawi yang tidak menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menerima. Orang Aceh, orang Banjar, orang Makassar, semuanya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi berdakwah ke suatu kaum. Apa kata mereka? Kami cinta pada Allah, kami cinta pada Allah, tapi kami tidak cinta kepada Muhammad. Qul, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ikut Muhammad tak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari jalan lain selain jalan yang dibawa oleh Muhammad, falai yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Apa kata Isa? Apa kata Jesus Christ? Apa kata dia tentang Muhammad? Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang seorang nabi setelah aku di akhir zaman, dia bernama Ahmad. Di bumi dia masyhur Muhammad, di langit dia masyhur Ahmad. Dia Ahmad, dia Muhammad, dia Toha, dia Yasin, dia Ashir, dia Aqib, dia Hami, dia Khatim, dia Fatih, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.